apa semuanya, kembali lagi di channel YouTube-nya Juna Vape Store. Kali ini kita bakalan nge-review Jujut Mood. Oke, Om Juna kedatangan mood. Mood apa ini? Mood apa ya? Ada yang tahu nggak? Mood sensasional. Mood sensasional ya. Oke, sebelumnya mohon maaf lu. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan salam sehat buat sebetul vapers semuanya. Oke, dilanjut lagi ya yang tadi ya. Sorry sekali, lupa, maaf. Namanya juga lupa ya kan, namanya juga orang. Oke, Stop Vapers, kali ini Om Juna kedatangan Mood Agus GT 2 Kit by Fupu ya. Nah, ini dia barangnya nih. Dari kemasannya, oh, paten kali ini, nggak main-main nih, paten, bungkusnya paten ya, bungkusnya paten. Oke, kita baca-baca dulu deh, Argus GT 2 Kit Fupu, ini benar-benar ya, barangnya belum keluar tapi sudah banyak yang open PO ya, sampai kita batasi ya, open PO nggak boleh, open PO dulu kan. Oke, ini Argus GT 2 Kit Fupu ya, Mate Tank New. Nah, dapat Mate Tank New juga, terus 200 watt maksimal power, powernya 200 watt ya, nggak main-main juga 200 watt. IP68 sertifikat, wow, ada sertifikatnya ya dari IP68, iPhone 68 itu. IP68. Oh, IP68, keren iPhone. 3A fast charge, oh, ngecasnya cepat, pakai 3A boleh. Key S lock. Quick, apa ya locknya? Oke, di dalam kotak ini ada Argus GT 2 nya 1 device nya, Mate Tank New nya 1, terus TPP DM 2 1, TPP DM 3 1, terus manual book 1, dan charger tipe kabel data PC 1. Itu ada di dalamnya. Om Juna dapat yang silver grey. Wow, kayak gimana sih silver grey nya gak sabar, kita buka aja. Susah ya. Susah dibuka di plastiknya kita. Dorong aja ya. Oh, ada segel sampelnya, sorry. Kita buka. Nah, kita buka segelnya. Strap. Oke, dibuka, dirobek sama Om Juna. Dibuka satu lagi, cukup pakai kuku. Senjatanya Om Juna kuku aja. Wow, benar-benar nih, ada dent sedikit penyok, tapi nggak bakalan merusak dalamnya karena dia kan paten. Ini kaleng-kaleng, bukan kaleng-kaleng, tapi kaleng. Oke. Keren banget ya, elegan banget, benar-benar nih, benar-benar nggak main-main deh nih Mood. Harganya katanya sih 780 ya. Harganya 780, sudah kit tinggal beliin baterai aja berarti nih. Jeng, wow. Weh, keren. Anti banting, tahan banting. Nah, seperti ini ya kan. Tahan banting, pokoknya aman. Ini buku manualnya ya, manual booknya, terus. Nah, ini ada panduan warningnya, ada panduannya baterai nggak boleh terkelupas nih. Oh iya, baterainya deh, tolong siapin deh baterai deh. Nah, tuh baterai itu. Hey, ini Mood elegan banget. Terima kasih Fupu. The best, istilah the best. Keren banget ya. Keren banget, terus ini tanknya lagi. Bakalan enak banget deh nih. Bakalan enak banget di tanknya, kalian lihat ya. Kalian simak dulu di tanknya. Wow, benar-benar elegan, benar-benar bersih. Dan mudah-mudahan ini kuat ya, krum-krumannya sama cet-cetannya mudah-mudahan kuat, nempel di moodnya, jadi nggak cepet rusak cetnya. Karena apa? Karena keelegannya itu bakalan hilang jika cetnya rusak, ya kan? Oke, ini apa nih? Oh, ini chargernya, wow. Nggak pakai karet, nggak pakai karet-karet yang mudah putus itu. Tinggal geser di ini. Nah, apa chargernya tinggal geser di ini. Ya kan, keren. Dan tempat baterainya. Cek. Nah, oke, seperti biasalah. Tempat baterainya masih oke-oke aja. Oh, sampai di sininya ada tulisan sampelnya. Kalau sampel mah harus ada tulisan sampelnya ya. Oke. Bakalan kita aplikasikan deh. Sebelumnya nih tanknya dulu deh. Oke, untuk tanknya seperti biasa mungkin bukanya dari atas, buka seperti ini. Untuk isi liquidnya dari sini ya. Ini 4 coilnya dan ini airflow mungkin. Bukan ya. Oh, seperti ini kita pasang nanti coilnya di sini. Set coilnya di mana ya? Di sini. Coilnya di dalam kotak ini.
kita buka pertama-tama. Ah, ini seperti biasa. Dalam box pasti ada seperti itu. Dapat dua kuil ya. Oke, dapat kuil dua kuil ya. Yang gede-gede ini kuilnya, gede-gede semua sih. Nah, ini ada 0, sekian, 0, sekian lah. Nggak bisa baca, Om Juna lah, lihat. Oke, ini kuilnya dia. Kita Om Juna mau coba yang kecilan aja dulu. Yang ini aja dulu. Oke, jadi ini kuilnya kuilnya dipasang di sini. Ya kan, di ini kan. Dimasukin plek. Nah, gampang banget nih. Tinggal plok seperti itu aja. Terus dipasang ini. Diputer konektornya ya. Terus kita masukin liquid nih. Oh ya, sorry, Om Yuna lupa. Biasaan nih. Biasaan gerak cepet. Oke, kita masukkan dia ke sini. Tetesin aja liquidnya dulu di kapas-kapasnya ini ya, seperti biasa ya, ditetesin aja biar cepet ngeresepnya, biar tinggal sedot aja nanti, ya kan? Seperti itu, ditetesin seperti itu, ditetesin juga. Nah. Kalau nggak ditetesin juga nggak apa-apa, cuma diemnya lama jadinya. Oke, dimasukin sini, nah, seperti memasukkan amunisi, senjata peluru, pada selongsongnya ya. Oke, peluru ini apa ya? Oh, airflow-nya sini, saudara-saudara. Ini airflow-nya. Paten sekali ini, nggak geser-geser. Ini dia ada pegangannya di sini untuk geser ini nih, benar. Terus kita aplikasikan. Kita masukkan kuil liquid ke tank ya. Ini liquid Om Juna sih. Kita masukin secukupnya aja dah. Ini tank-nya gede sekali nih. Berapa mili ya tadi? Ya, 6 milian. 6,5 ya. Jadi tanknya tuh gede banget, jadi puas lah kita makainya, ya kan? 6,5. Nah, ini buat yang suka-suka ngebul-ngebul banget nih, cocok nih. Oke, drip-dripnya bisa diganti-ganti juga, bisa dicabut ya. Oke, drip-dripnya juga bisa diganti. 8-10 ya? Iya, 8-10. Oke. Wow. Pokoknya Om Juna demen dari mandi barang. Elegan banget, bener. Oke, ini ada charger tipe C-nya biasa ya. Kalau beli mod pasti ada kabel datanya. Baterai kita masukkan. Ini ada tandanya di sini positif dan negatif. Jadi positifnya yang di sini. Yang di sini negatifnya. Jadi masukin. Oke, nggak langsung nyala. Jadi kita klik 5 kali itu 2, 3, 4, 5. Fopo. Oke, dia bakalan smart. Nah, ada tipe smartnya. Tunggu dulu, ini apa nih fungsinya? Ini ngunci nih. Ah, push button turn unlock. Kunci nih, buka kunci. Oke, Om Juna juga baru buka nih, jadi kita belajar klik 3 kali. Oh, plus minus nih ya, ganti mode. Oh, ini ada modenya, mode setting about expand exit. Modenya apa ya pakai ya? Klik smart RBA turbo. Ada turbonya nih, nggak kalah sama Pajero. Ada turbonya dia. Oke, yang gitu pakai apa? Yang ini apa ya? Smart aja deh. Biarin dia yang mikirin, kita nggak usah mikirin. Biarin dia yang mikirin, karena ini adalah mood smart ya. Jadi mood pintar. Oke, di sini seperti biasa ada baterai, kekuatan baterai ya. Nggak balance baterainya deh. Baterimu yang nggak balance ini. Oke, ada puffnya, ada WM, ada voltasenya, ada secondnya untuk puffnya ya. Seperti biasa. Kita pasang RDA-nya, apakah makin elegan nggak? Makin elegan nggak? Gila coy. Oke, wow, langsung baca dia. Langsung baca ke 51 ya. Kita pakai 50 aja deh. Langsung baca dia, di sini OAM-nya kebaca 022. OAM kuil yang tadi Om Juna pasang 0,22. Airflow-nya kita setel seperti apa di sini bisa. Kayaknya sih segini aja cukup, tengah-tengah. Om Juna sih tengah-tengah biasa. Oke, langsung aja kita coba. Lihat dulu deh. Cantik nggak? Cantik kan? Cantik banget. Elegan banget. Di tangannya Om Juna nih bersih jadi kelihatan ya. Oke, Om Juna bakalan coba nih. Ada juga nih.
sorry. Air flow-nya masih loss ya segitu Om Juna ya. Kecilin lagi deh. Segini pas nih air flow-nya, segini Om Juna pas nih. Ngintip sedikit, yang ngintip sedikit kayak gitu. Pas banget. Oke, ini karena awal ya, Om Juna nggak tahu nanti ke depannya seperti apa kuenya, kayak kuat. Mudah-mudahan kuat. Enak banget nih. Jadi rasa liquid yang Om Juna pakai itu memang keluar di sini. Up banget liquidnya. Terus nikotinnya nih pakai nikotin 3, tapi di sini agak nyedek rasanya, mungkin karena kapasnya baru, kuenya baru. Nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Oke, yang penting ini barang pas banget di genggaman ya, pas banget di genggamannya Om Juna, keren banget. Dan ini rekomend banget buat kalian. Mudah-mudahan ini stoknya banyak, nanti nggak limited ya. Mudah-mudahan nggak limited edition ini. Desain by Fopo, made in China. Tuh. Jadi dia RTA ini yang pakai kuil apa namanya? TPP. Nah, kuil TPP ini dia nggak muncat-muncat naik ke atas tuh nggak? Nggak. Dia yang keluar tuh pure dia cloud sama rasanya ya, cloud sama rasanya dapat di mood ini. Memang gila, powernya stabil banget nih. Om Juna main di 50 watt, powernya main sekali. Oke, dengan harga 780 kalian sudah dapat yang kit seperti ini ya. Sudah dapat yang kit seperti ini. Oh ya, Om Juna lupa kemarin. Kuilnya gimana mah kira-kira kuilnya? Kuilnya nanti dari. Pasti ready ya. Oke. Kuenya pasti ready, jadi nggak apa-apa pakai tag ini aja terus. Keren, keren banget, ya kan? Keren nggak? Elegan nggak? Elegan nggak? Kalian pingin nggak? Pingin, pingin dong, pasti pingin dong. Ya, datang ke toko Om Juna ya di Juna Vape Store. Dan ini rilis sekarang tanggal berapa? 24. Berarti besok, tanggal 25 Mei ya di Juna Vape Store. Gitunya, launchingnya dia. Dan bisa di first sale ya di Juna Vape Store. Hanya ada 3 unit aja, hanya ada 3 unit. Kalau mau nyoba, cobain aja punya Om Juna di toko ya. Langsung datang merapat toko Om Juna. Pokoknya nih, keren banget nih. Elegan. Om Juna senang sama bodinya. Nggak norak. Bodinya dia nggak norak. Elegan banget. Simple banget. Penggunaannya juga karena dilengkapi dengan tank ini ya. Dan benar-benar, wah lah. Gagah. Oke, ini untuk kunci apanya itu ya. Oh, fairingnya ke kunci. Jadi nggak simple. Nggak pakai klik-klik segala macam untuk kuncinya. Dia tinggal klik-klik seperti itu aja. Klik. Kebuka dia, ya kan? Ini belum nyobain yang mode lain, ada mode turbonya, ada mode yang lainnya. Om Juna pakai mode smartnya aja. Oh enggak, oke, selamat pagi semuanya. Argus GT 2 Kit Fopo by Fopo ready di Juna Vape Store. Jadi ini barangnya rekomend banget buat kalian semua, orang-orang yang apa itu ya? Buat vapers yang mau tangannya tampak bersih, kan keren, lebih elegan, tampilannya bawaannya lebih elegan, cocok banget bawa mood ini, mood Fopo GT 2 nanti bakalan ready di Juna Vape Store. Jadi buat kalian semua gaskan langsung merapat. Oke, stop vapers ini rekomend banget mood ini, dan top Om Juna berikan top ya. Oke, sekian dulu review jujur device dari Om Juna, dan akhir kata Om Juna mengucapkan terima kasih banyak buat Fopo, terima kasih banyak buat Serto Vapor semuanya yang sudah mensupport Om Juna hingga saat ini, dan akhir kata Om Juna mengucapkan Om Santi 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 Om, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Om Nama Budaya, salam sehat, salam sejahtera buat Serto Vapor semuanya, see you, bye bye. We'll be right back.